pengobatan. Yang mereka pakai saja, mereka tidak sempat menyelamatkan. Ini teman-teman bisa lihat. Ini jalan raya yang rata seperti jalan raya biasa. Tapi setelah kejadian ini aspal bergelombang, jadi bukan gelombang air tapi gelombang aspal, sehingga tanah retak, aspal retak, dan tanah dari bawah ke atas. Itu yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dan rumah-rumah yang runtuh. Mari sekali lagi kami dari relawan rumah zakat mengajak saudara-saudara semua se-Indonesia untuk bantu warga di Palu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat, tempat pemakaman umum Poboya Indah ini merupakan salah satu tempat untuk dimakamkannya secara massal para korban gempa dan juga tsunami di Kota Palu ini. Nah, hingga saat ini sejumlah relawan dan tim SAR telah melakukan pemakaman umum sejak malam kemarin. Dan dari relawan Rumah Jaka sendiri hingga siang ini telah membawa 55 korban gempa yang terakhir tadi berjumlah 4 kantong jenazah dari daerah Talise.